wa hamza in tah lisan dinas lahi masadara wa kiswada tasdara dalam taksir. Wahamza dan Hamza in istah Wahamza inna dan Hamza inna itah patahkanlah ini misalnya masdar ini masdar karena menempati masdar di tempatnya atau karena masdar dapat menduduki tempatnya itu juga baik karena masdar dapat menduduki tempatnya wafisi wadaka ikset dan pada demikian itu dan pada selain demikian itu masyarakat jadi kalau nanti takwin masdar maka dia patah takwin masdar maka dia jadi patah wajahnya bukan inat tapi anna wahamza ya makhluk di hamzah makhluk tidak kita hamzah mudah tidak menggap nafas tidak punya tapi amal wahamnya dalam ini yang mustahil lebih dewa serta dewa kita di saat ini yang mencukup ini aku jalanin saya di maklum ini saya di mudah pas jalanin yang punya masada itu makhluk mutlak masalah mudah tak mudah waktu siwa ya waktu siwa zaman dulu waktu siwa zaman itu siwa mudah tak mudah punya mudah tak mudah punya semisal iksir di amal iksir dan makanya biar Ustaz Jirza ini kejadian tak dilakukan kalau dia nanti jadi takdir Ustaz ya maka dia bacanya aku ingin anak koslah itu artinya kosong kita lihat bagaimana keterangannya inna laha salah satu ahwain bermula lafazina bagi ina itu mempunyai tiga keadaan pertama wujubul qasri wajib akal kedua wujubul qasri wajib syaksa ketiga wajawazul amrayni boleh dua perkara boleh dua boleh fakta boleh kasra boleh ana boleh ina tiga tanya keadaan baik jika fatwa maka wajib oleh fakhanya ana kenapa ida kutirat di masdarin apabila ditakdirkan dengan masdar bahasanya takwin masdar ya apabila ditakdirkan dengan masdar ya. Artinya dia bisa berubah menjadi masdar karena sebagaimana ida waqa'at apabila jatuh iya ya si ina tadi atau ana fi mawdi'i fi'lin pada tempat fi'il wajib fakanya kalau semua makhluk wajib boni anaka qaiman wajib boni anaka qaiman itu anna wajahnya membuat takjub akan datang oleh bahwasannya engkau berdiri kalau tidak artinya terlak begitu ya boleh juga yang bagus artinya begini aku kagum oleh pendirinya Allah. Jadi kalau kita mau terjemah kita lagi belajarnya, membuat takjub akan datang oleh bahwasannya engkau berdiri. Boleh aja kita kalau kita lagi mau belajar, ini kita tahu mana fa'il mana makhluknya. Fa'ilnya mana makhluknya? Ya mutakalim itu, ini terjadinya, ini yang kaya. Ya ini masih berdiri permulaan.
Aikiyamuka artinya berdirinya engkau. Ini master. Jadi anak kakak imun. Jadi master itu anak-anak imun. Berupa jadi master. Iyamuka. Takutnya begitu. Di uji bunyi, iyamuka. Ini boleh kita pakai. Lapasnya, uji bunyi, iyamuka. Boleh begitu. Al-Mansubi. Ya, atau ditakdirkan dengan yang dinasabkan langsung sama aku anak kaimun. Aku mengetahui akan bahwasan yang kau berdiri. Jadi aku fil fa'il anak jadi maf'ul bi kaimun. Kaimun ku khabar anak tadi isim anak. Hai takdirnya kiamat. Kiamat. Kenapa? Karena kau berarti kiamat. Karena anaknya di erornya jadi maf'ul-bih au fi maudhi'in majlulin wai fi maudhi'in majlulin fi maudhi'in majlulin afin atau pada tempat yang dijadikan huruf langsung mama jadi dia dijadikan huruf aljibtu min annaka qa'im aku heran daripada bahasanya kau begitu. Ai artinya takdirnya min qiyamika. Jadi masdar tuh. Annaka ya min qiyamika dari mana tadi tuh qaimun tuh ya. Di masdar jadi qiyam. Mi dari mana kok jadi bacanya mi karena dia majrur di min. Gitu. Ya, ada tiga tuh. Pertama rafa' tadi jadi fa'il, kedua nasab karena jadi maf'ul bih. Yang ketiga jar karena ada hurufnya. Wa inna ma qala lisadi masdarin masdara. Hanya saya berkata oleh musannif lisadi masdarin masdara karena masdar dapat menduduki tempatnya. Walam yaqul dan beliau tidak mengatakan lisadi mufradin masdar. Enggak mengatakan itu. Kenapa? Redaksi begitu ya, anna hukar jasur dulmu pradu masadara wajib buka suha karena bahwasanya kadang menempati oleh mufrad di tempatnya dan wajib oleh asalnya. Nahu zumbama zonanku zaidan innahu qa'imun. Aku menyangka akan zaid sesungguhnya ini begini. Fahadi yajib buka suha, maka ini wajib oleh asalnya kalau ini. Wa isad dan masada mufradun sekalipun menempatnya dia di tempat mufrad. Kenapa li annaha fi mawdi'il maf'ul isani? Karena bahwasanya dia pada tempat maf'ul yang kedua. Maf'ul kedua enggak. Maf'ul maf'ul pertama. Walakin la tuqaddaru bil masdar, akan tapi tidak boleh ditakdirkan dengan masdar. Enggak boleh. Ngomong ini sunan Zaid dan Iya mampu. Ngomong ini karena raya sih gak sah sunan Zaid dan Iya mampu. Ngomong ini kalau kita mau bikin-bikin ya bisa aja tapi menurut faedah nah oh gak boleh menurut faedah gak boleh. Fa'in lam yajib takdiruha bimasdarin lam yajib fathuha. Maka jika tidak wajib oleh mentakdirkannya dalam masdar, maka tidak wajib oleh memfathahkannya. Batuk sarwa, maka kita sarwa mujuban akan wajib. Kau jawazan atau boleh. Alama sanubayinu abis apa yang akan kami sebutkan nanti. Esok insyaAllah. Wa tahta hadha bismani. Dari bawah ini ada dua bagian. Ahluhumah, satu dari yang dua, ujubul kasri, wajib kasri. Masalah yang kedua, jawazul fathu wal kasri. Yang kedua, boleh, fatah dan kasri. Fa'asur ila ujubil kasri dan kauni, maka mensyaratkan beliau dengan ya kepada wajib kasri dan kepada faksir fil ibtidak wafi ibad isyirak wahai su'in nali yamin mu'min. InsyaAllah besok. Jadi yang pertama sudah, yang pertama sudah yaitu wajib fathah.
apabila dia itu ya menempati masdar, artinya bisa menjadi takwil masdar. Ada kalanya rofa jadi fa'il umpama, ada kalanya ya fata jadi maf'ul bih umpama, atau ada kalanya aslah ada hujjah.